Berbagai rangkaian acara dalam rangka memperingati HUT RI ke-72 digelar oleh pemerintahan Kecamatan Gerabak. Salah satunya adalah lomba menghias tumpeng yang dibarengi dengan tasyakuran peringatan HUT RI yang ke-72. Acara ini diikuti oleh tamu undangan dan peserta lomba tumpeng yang berasal dari desa-desa yang berada di Kecamatan Gerabak. Terdapat 28 peserta yang mengikuti lomba ini, antara lain Desa Gerabak, Sido Gede, Harto Harjo, Tirto, Telgorejo, Samurjo, Kleteran, Kalipucang, Banjarsari, Citrosono, Cokro, Baleagung, Pucung Sari, Lebak, Kiriwetan, Ketawang, Banaran, Pesidi, Kalikuto, Banyusari, Salam, Ngasinan, Bawang, Losari, Sumurarum, Sugihmas, Seworan, dan Ngeranca. Tim juri lomba menghias tumpeng adalah anggota PKK Kecamatan Gerabak, antara lain Bu Haja Martini, Bu Hartono, Bu Cici Broto, Bu Mujana, Bu Endang, Bu Lastri, Bu Solihatun, Bu Dina, Bu Emi, dan Bu Budi. Setelah acara tasyakuran berakhir, dilanjutkan dengan penjurian lomba menghias tumpeng dan makan bersama seluruh hadirin dan peserta lomba yang datang. Penjurian lomba menghias tumpeng berlangsung selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Agustus 2017 hingga Kamis 17 Agustus 2017. Akhirnya, Desa Salam nomor undi 5 berhasil mendapat juara 1 dengan total skor 516, juara 2 Desa Kalipucang nomor undi 18 dengan total skor 509, dan Desa Banyusari nomor undi 13 dengan total skor 500 sebagai juara 3. Walaupun acara digelar dengan sederhana, namun mendapat banyak apresiasi dari berbagai pihak yang hadir dalam acara itu.